Ni, sabar. Han suruh Ikin, Ikin boleh pergi tengok tiket. Kut-kut, ada lagi? Tadi petang aku sudah suruh si Ikin pergi cek. Zir, aku rasa bos kau kasih teman dia besok. Elok tu, Zir. Dia lagi mau selfie. Baik, kamu. Nah, Kim. Macam mana? Takkan ada tiket. Kalau kita dapat pulang pagi raya pun oke juga kan, Mbak? Iya. Ada tuh memang lada. Jadi sudah kau beli? 900, kamu mau? Wah, ini mahalnya 900. 900? Aku kirim dekat mama aku pun di kampung 100 satu bulan. Nah, masalahnya itu jelek yang ada sekarang nih. Kalau kita dapat beli itu tiket, boleh kita balik terus. Tidak payah soal kita balik, Kel. Tanam jagung terus. Jadi kalau tidak dapat pulang beraya kan tahun ini, dekat mana lah kita mau melangun ini? Dendang perantau lah kita jawabnya. Nah, masalahnya sekarang ini kan salah bos. Itu nah, pelanggan tuh dia kasih batal tempahan. Saat-saat akhir, Pak, tuh. Itu satu hal. Yang kita lagi ini, satu hal. Saya dapat berada di kampung, satu hal. Ini sekarang mau pergi mana nih? Hai, kawan-kawan. Ya, buka bosnya ke mana, Pak? Tak mau balik lagi, kah? Pak. Halo. Seorang-seorang muka kawan aku tu tak manis. Awak ni berdepa cerita main habang mai. Kau ni senang siap kau cakap kan? Kau tu dapat berada di Kedah. Yang kami ni? Dia okey lah naik kereta. Yang kita ni mau naik apa? Tiket flight yang murah pun habis sudah. Yang ada mahal saja. Itulah. Mana berang siap kerja kau. Mentang-mentang lah ada kereta baru. Jangan kau ketawa-ketawa sana, Pit. Kau ni, Pit, tidak bagus buat. Kau menguluk saya sama kami. Kau tak kesian lah sama kami. Ya, bukan dia mau simpati. Malah bikin sakit hati lagi adalah. Okey. Aku gurau je dengan Allah. Takkan tak ada gurau sikit pun. Hey, Pit. Gurau kan dah gurau kan sama saya. Kau tak dapat balik di Kedah. Kami ni dapat balik Sabah tau. Okey. Lah ni hampa semua ikut aku raya kat Kedah. Raya di Kedah. Kedah. Awak tak habis siang-siang. Siang-siang kita kerja apa? My check, oi my check, my kita kena kali Kedah. My boy, bye.
Weh, kawan-kawan. Aku dah bagi tahu mak aku dah. Yang hampa semua nak balik kampung aku raya tahun ni. Dia punya seronok nak abang pagi. Dia seronok tak tahu nak kata lah. Kita pun tak sangka kan dah dapat juga kita beraya tahun ni kan? Ya, Fit. Aku pun macam tak sabar mau beraya kampung boleh. Sebenarnya kan? Haa, tengok yang ni api. Kampung api tu silap best. Haram main teh, Fit. Haram main teh. Awak ni. Fit. Kenapa kereta kau ni, Fit? Tak tahulah. Eh, pasal ibu lah. Kau pergi tepi, kau pergi tepi, pergi tepi. Haa, okey. Nak kira apa lagi? Tak ada apa dah, abang eh? Kalau orang kata macam tu, tak apalah. Tapi kalau tak cukup apa pun, esok pagi tu hampir pekan lah. Pergi dengan anak orang tu. Kan dia baru beli kereta. Ish, awak lah abang ni. Cakap apa-apa kerja duduk bekek dengan anak tu pasal apa? Dah, sungguh. Apa yang ku habaq kat hang ni betul. So bang, macam mana abang kata dia? Apa masalah tau? Masalah dia computer box. Computer box start lah macam mana pun. Memang tak akan hidup lah. Tapi bang, masa mula-mula saya beli kereta ni, dia berkata elok lagi. Tak ada masalah apa lah. Memanglah, mereka nak jual. Semua tak ada masalah. Okey bang, kalau macam tu agak-agak bila boleh siap dia bang? Kalau nak siap pun, hari ni memang tak boleh. Semua pekerja dah cuti, kedai pun dah tutup. Nak order barang pun tak boleh. Kita buat lepas raya. Oh, kalau lepas raya, kalut balik bang saya. Sebab saya nak balik Kedah, raya dengan mereka ni semua. Yalah, aku pun nak balik raya ke. Balik mana bang? Atas sikit barang, perlis. Perlis je pun dah perlis. Kedah, Selangkah, perlis. Pelang pun dah pelang.